Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di channel Juli Petani Gunung yang kontennya ngawur. Channelnya Juli Petani Gunung tapi kontennya bikin sumur. Gimana ceritanya itu? Oke, okay, ini lanjutan kemarin ini pembuatan sumur ya. Kodek-kodek lemah ya, ngeduki lemah gawe sumur. Ini kedalamannya kemarin sudah 12 meter. 12 meter ya? Iya, 12 meter. Oke, seperti apa ini kedalaman 12 meternya? Ya, ini menuju ke 13 meter. Tapi sayang masih garing. Masih kering, belum ada air karena belum rezeki mungkin ya. Sebelum lanjut implang-implang ya, sumurnya itu di belakang. Ngantuk, kurung ngopin dia. Siap turun malah ngantuk. Sebelum implang-implang ya, jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya, aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari channel Juli Petani Gunung untuk menggali sumur ya. Pembuatan sumur manual. Oke, kita lanjut saja. Ini mau implang-implang dan ini siap turun. Ini turunnya implang seperti apa ya? Oke, lanjut. Oke, Lur, ini siap turun. Ini masuk ke dalam sumur. Ini masuk ke dalam sumur kedalaman 12 meter ya. Ini seperti ini. Ini ini sudah ahlinya, ini ahlinya di bidang sumur manual, sumur keduk ya, sumur gali ya. Ini menuju kedalaman 13 meter. Ini hari ke 10, ini tahap 10 berarti ini ya. Oke, di 10 hari ini belum berhasil menemukan sumber air ya, masih kering di bawahnya tapi dindingnya itu basah ya. Ini hari ke 10 pembuatan sumur manual di tahun 2023. Nah, 2023 ini pembuatan sumur manual ini. Ini di bulan Januari. Ini pembuatannya mulai dari Desember loh. Desember, bulan Desember tahun 2022. Ini tahun 2023, berarti sudah satu tahun ini. Satu tahun berlalu ini pembuatan sumur tapi belum jadi ya. Ini dalam sekali itu orangnya nggak kelihatan, coba saya zoom siapa tahu kelihatan. Oh, itu ada kelihatan ya, di zoom lagi. Nih, ini sudah di zoom. Terlihat dekat ya kalau di zoom. Itu orangnya pakai kaos merah dan menggunakan udeng-udeng biru hijau. Oke, ini target 15 meter tapi sudah 12 meter ini belum ada tanda-tanda. Belum ada tanda-tanda air ya. Karena mungkin belum ada rezekinya ini. Rezekinya dalam ini sumurnya. Ini lapisannya sudah ada 5 lapis ini. Lapisan dasar paling dasar itu sudah beda lagi. Di kedalaman 12 meter sudah menemukan lapisan lagi, lapisan baru. Untuk sementara ini lapisan paling tebal
ini lapisan batu, batu apalah, pokoknya batu-batu lah, kecil-kecil, tanggung lah. Ini lapisan batunya sudah hampir 5 meteran ini, lapisan batunya saja. Yang lain 4 lapis itu tipis-tipis, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Dan lapisan yang itu yang lagi digali itu sudah sekitar 2 meteran. Ini lapisan atas paling tipis ini, lapisan atas. Lapisan bawahnya itu tanah liat, lempung, di bawah lempung, di bawah tanah liat, wadas, nggak tahu wadas, cadas. Oke, lanjut. Itu sedang dalam proses penggalian. Nggak bawa senter, itu gelap, tapi walaupun dari atas gelap, di dalamnya itu terang, cahaya masuk. Oke, lanjut.